Diduga kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh, ada seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, jatuh pingsan. Pemudik itu langsung dibawa petugas kepolisian ke posko terdekat untuk mendapat pertolongan. Petugas Jawara Polres Cilegon membopong seorang pemudik sepeda motor yang melewati pelabuhan PT Pelindo 2 Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemudik diduga kelelahan karena melakukan perjalanan jauh, lalu pingsan saat sedang antre menunggu giliran masuk kapal. Usai dirawat di posko kesehatan, pemudik bisa melanjutkan perjalanannya untuk naik ke kapal. Warga diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan jika hendak melakukan perjalanan jauh. Warga juga diimbau untuk beristirahat jika kelelahan demi keselamatan. Jakarta yang pingsan ya, cuma alhamdulillah setelah melewati perawatan dari petugas, pemudik tersebut bisa melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Itu kelelahan atau seperti apa, Mas? Ya, dia kelelahan ya. Untuk himbauan para pemudik, apabila merasa lelah atau capek, ya, bisa istirahat di tempat posko kesehatan terdekat.